Sudirman. Manggarai ya? Manggarai belakang, Bu. Manggarai belakang ya. Manggarai belakang. Manggarai belakang, Pak. Yang Manggarai belakang. Manggarai belakang itu Sudirman. Oke, oke. Nanti Ibu, kita kan gak baru gini. Keluarnya Pemdak. Pemdak. Tol-tol Pemdak. Garai belakang. Ya, Mas, garai belakang ya. Mas, garai belakang, Irfan. Tiketnya gimana? Gratis. Gratis, Pak. Cepat naiknya ke Magarai. Magarai aja, Pak. Belakang, Pak. Gambar ya. Siap, Bos. Jadi enggak.
izin Pak, bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ya. Saya sering lihat Bapak. Iya Pak, gimana Pak? Menurut Bapak dengan adanya bus bantuan seperti ini Pak? Ya, membantu sih. Apalagi kalau biasanya kalau Senin itu kalau nggak bantuan sih ya itu biasanya sempit, ya Pak. Terus biasanya saya naik dari Lemahabang dulu sebelum rutenya di pendekin itu kan sampai New York ya, saya kebetulan kantor di Kapal Daging, saya turun di New York terus ke Jakarta gitu. Ya nanti ya biar di pendekin jadi biasanya saya naik KRL sampai Jatinegara terus nyambut ke Kapal Daging juga. Nah dengan adanya bus ini ya cukup membantu sih, tidak terlalu sempit apalagi harus social distancing. Udah berapa kali naik bus bantuan ini, Bro? Berapa ya? Sering loh ya. Ya setiap Senin apa ya? Iya. Emang asalnya dari mana? Dari mana dari rumahnya? Rumah saya di Cikarang Baru. Berangkat dari rumah kira-kira jam 5 kali ya. Jam 6 lah. Jadi hari biasanya naik KRL Pak, selain hari Senin. Ya. Untuk harapan ke depan gimana Pak? Ada tanggapan tambahan? Apa ya? Ya kemudian mungkin sebenarnya pilihan waktu sendiri sih ya. Pilihan rute ya, apalagi kalau dari Jakarta masih ada jauh buat ke Jakarta kalau naik umum. Iya maaf dengan Bapak siapa namanya? Pak Seno. Pak Seno. Oke Pak Seno, terima kasih atas. Boleh ngobrol sebentar Mbak? Saya dari media. Mengenai Mbak naik bus ini seperti apa Mbak? Pertama kali naik bus. Oh ini baru pertama? Iya. Emang dari mana Mbak? Dari Cikampek. Dari Cikampek? Dari Cikampek naik apa tadi Mbak? Kereta. Kereta itu ya Mbak? Kawangahan? Iya. Jam berapa dari sana Mbak? Lewat. Berarti dari rumah jam? Jam 5 ya. Ini dari baru pertama kali. Iya. Mau kemana Mbak? Mau ke Manggarai. Mau ke Manggarai. Tugas atau kerja atau kerja? Iya. Jadi baru pertama kali naik ini. Iya. Tahunya dari mana Mbak? Tadi tanya sama petugas, emangnya nggak mau sama guru-guru naik kereta ini? Oh, gitu. Langsung dari petugas diinfokan untuk naik bus gratis. Untuk pertama kali duduk di sini gimana perasaannya Mbak? Perasaannya sih biasa aja ya, tapi protokol kesehatan sih di sini memang perhatikan banget. Berarti tiap hari pulang pergi naik kereta ya? Oh enggak sih, saya tinggal di Kalibata. Oh tinggal di Kalibata? Iya. Oke. Mbak dengan siapa namanya? Mbak Ulfa. Ulfa. Mbak Ulfa terima kasih ya.